Aktiviti 4, lengkapkan ayat matematik. Okey, soalan A, ada 4 kek. Okey, ada 4 kek dekat sini. Eva makan 2. Okey, dia makan 2. Dia makan tinggal lagi 2. Okey, ada lagi 2. Tapi kita nak tulis dalam bentuk ayat matematik. Okey, mula-mula ada 4. Okey, 4. Dia makan 2. Maksudnya tolak 2 lah. Okey, makan tu makin sikit, makin kurang. Jadi tolak kat sini 2. Okey. Tinggal lagi 2. Tinggal maksudnya sama dengan 2. Kat sini tulis sama dengan 2. Okey, soalan B. Haziq ada 9 botol susu. Okey, ada 9. Semua sekali ada 9 botol susu. Okey, dia keluarkan 3 botol. Dia bawa keluar 3. 1, 2, 3. Dia keluarkan daripada bekas ni. Okey, baki 6 botol susu. Yang ada dalam ni 6. Okey, kat sini kita nak letak simbol apa? Okey, 9. 9, mula-mula ada 9. Okey, 9. Keluarkan 3. Keluarkan 3 maksudnya tolak 3 lah. Okey, tolak 3. Baki 6 botol susu. Baki maksudnya sama dengan. Okey, masukkan simbol tolak dengan sama dengan. Okey, soalan C, ada 7 burung. 3 burung terbang, tinggal 4 burung. Okey, mula-mula ada 7. Okey, semua sekali ada 7 burung. Okey, lepas tu 3 burung terbang. Maksudnya dia pergi jauh kan? Okey, jadi yang atas pokok ni makin sikitlah. Okey, ni 3 burung dah terbang dah. Okey, tinggal dekat pokok ni ada 4. Okey, jadi kita nak masukkan ayat matematik dia. Okey, mula-mula ada 7. 3 burung terbang maksudnya tolak 3. Okey, kita tulis sini tolak 3. Tinggal 4 burung. Maksudnya sama dengan 4. Okey, 7 tolak 3 sama dengan 4. Okey, soalan D, ada 8 cili. 5 cili merah, selebihnya 3 cili hijau. Dia bagi kosong kat sini. Macam mana kita nak isi? Okey, mula-mula sekali ada 8 cili. Semua ni 8 cili. Jadi kita tulis kat depan ni 8 cili. 5 cili merah. Okey, dia bagi kat sini 5 cili merah. Okey, kita tolak 5, selebihnya 3 cili hijau. Jadi sama dengan 3 cili hijau. 8 tolak 5 sama dengan 3.